Selamat malam. Kali ini PLTS kampung akan merakit power bank ya. Ini case-nya atau box-nya. Ini modulnya. Nah, ini cas inputnya bisa type C. Yang satu micro USB. Ini apa, outnya bisa pak ini apa, oh, USB ya, USB yang biasa untuk charger HP. Ini kalau saya lihat ini paralel untuk 10 baterai. Dan ini baterainya yang sudah saya siapkan. Ini baterai 1860 yang 2500 mAh 37 volt. 33,7 volt ya. Ini merek Wintonic. Ini semuanya sama. Ini ada yang edisi tahun 2020, ada yang 2021. Oke, berikutnya saya akan menyolder ya. Ini yang bagian negatifnya, dan yang ini yang positifnya. Oke, tadi saya sudah solder ini dengan ini karena ini rakitan ya. Dan akan saya masukkan baterai-baterainya ke sini.
ini ke-10 baterainya sudah saya pasang dan di sini ada indikatornya. Nah, ini indikator baterainya 96% ya. Ini kalau kita tekan lama, dia ada di sini ada lampunya. Untuk mematikannya kita ini ada ini apa, ada type C. Kita coba untuk cas ke soket type C nya di indikator 96%. Oke, nanti akan saya tunggu sampai penuh dan oke, demikian videonya tentang power bank rakitan dari baterai ini ya. Dari baterai lithium 18650 yang 3,7 volt. Ada 10 di paralel. Oh iya, saya juga mau mengetes outputnya. Ini saya ada lampu LED. Ini kita sekarang tes outputnya ya. Tadi input charge-nya, sekarang outputnya. Nah, outputnya menyala. Output 1. Sekarang kita output 2. Output 2 nya juga menyala. Oke. Berarti rangkaian powerbank ini bekerja dengan baik. Demikian videonya.
Sampai jumpa lagi nanti di video-video berikutnya dari channel PLTS Kampung. Salam.